Pemirsa, seorang pencuri sepeda motor di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, babak belur dihajar massa. Warga yang geram mengikat pelaku di tiang listrik. Inilah pelaku pencurian sepeda motor yang tidak ada identitas menjadi bulan-bulanan massa hingga babak belur. Kejadian berawal saat pelaku mencuri sepeda motor milik Fahmi Ibrahim yang terparkir di halaman rumahnya di Jalan Masjid Al-Wusto, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin malam. Lagi di kamar mandi, Bang. Tiba-tiba pas saya keluar, Bang, itu lampu motor saya nyala, Bang. Saya pikir adik saya panggil adik saya, Ji, lu mau kemana nyalain motor? Nggak dijawab, Bang. Kapan saya ke kamar, adik saya keluar, langsung keluar itu ngeliat ada orang lagi duduk di motor saya, Bang. Posisi kunci motor udah on, lampu nyala. Tim Satreskrim Polsek Duren Sawit yang menerima laporan langsung mengamankan pelaku dari kerumunan massa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Duren Sawit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Duren Sawit, Jakarta Timur, Rio Manik, iNews melaporkan.